Sansevieria, honey, marginata ataupun marginate, marginata eh. Okay, so saya panggil Sansevieria ni, so saya review eh. So, sebenarnya daun Sansevieria ni, kita boleh lihat di mana dia boleh membesar mengikut pasu. Okay, so ini contoh yang saya letak dalam pasu saiz berapa ni? Lebih kurang pasu ni saiz 10 eh. So dia ikut membesar eh, 10 inci. So ni saya ada juga yang saya hanya letak di pasu kecil ni. Lebih kurang 5 inci, 6 inci ni. Yang ni dia lebih kurang pasu saiz apa ni? 8 inci. Eh? Okey. Jadi jangan risau eh. Sekiranya anda kata oh saya tak suka pokok besar, saya nak kecil-kecil, ah letak je lah kat pasu kecil. Eh, dia tak adalah akan membesar seperti ini dalam waktu yang terdekat ni. Eh. Unless memang kita kena care. Okey. Okey, saya review dulu daun dia. Daun dia tengah dia hijau tua eh. Ni saya tak adalah cuci-cuci ke apa. Okey, hijau tua. Dan tepi dia warna kuning dan kuning ni ada corak eh. Ni memang saiz honey eh. Saiz honey ni maknanya dia tak meninggi eh. Tapi dia boleh mengembang. Okey, ni antara koleksi yang saya apa? Jaga. Dia boleh membesar. Okey, so berapa besar eh? Ini saya letak boleh dikatakan kat bawah kapos eh. So keadaan dia. Okey, so yang ni lebih kurang boleh lebar daun 2 inci. Okey, yang ini lebih kurang 4 inci setengah. Okey. Kita tengok yang ni. Ni. Okey, ni lebih kurang juga ya. Okey, yang ni rose set ni cantik kan dalam satu pasu ni. Okey, so kita tengok yang ni lah pula ni, yang ni. Okey, aduh berat ni. Ni okey, yang ni kita lihat dia boleh capai berapa. Ni 7 inci juga eh daripada ni, lebih kurang 7 eh, lebar daun. Lepas daun. Eh, daun saya rasa 2 inci kot. Paling ni. Okey. Kita tengok yang ni. Okey. Tinggi dia. Yang panjang daun ni. Dan daun yang ni 6 inci eh. Nah. Okey. Ni dalam pasu putih. Memang saya jaga. Okey. So kita tengok pula yang apa? Saiz kecil eh. Kalau nak kecil lagi pun ada. So ni dalam pasu yang standard ni. Ni pun cantik. Okey. Ya, ikut kita. Kita nak letak macam mana. So ni kecil. Senang kita nak go. Okay, ni lebar dalam sama juga ya. Okay, so Sansevieria honey marginata ataupun marginate ni. Okay, so dia akan rosette cantik eh, kategori honey. Ni pada atas ni sebenarnya ni yang ni tak berapa segar eh. Yang ni cantik. Okay, yang ni cantik. Ni kembang ni. Mungkin ada yang nak tanya tip eh. Okey, kita kena tengok eh pokok ni. Kalau kita letak dalam rumah, dalam kawasan perumahan, saya memang mengesyorkan menggunakan tanah yang premium juga ya. Di mana antara campuran tanahnya kita campur juga dengan tanah larva ataupun ada pasir. Tapi yang untuk ni saya rasa sekejap saya tengok
Cuma dah lupa. Yes, saya rasa ni saya pakai tanah lawa juga ni. Ni. Saya ada campuran tanah Pasir Malang. Yang ni, sekejap saya tengok. Yang ni, sebab saya letak dalam kawasan perumahan ni. Saya letak ke kapus, okay. So, actually kalau kita letak kat pasu kecil, dia akan cepat membiak juga. So, macam mana nak pokok ni boleh kembang roset macam ni, itu memang kena melalui banyak proses lah. Di mana kalau dia beranak, kita pisahkan. Dia beranak je, kita pisahkan. Jadi dia akan menumpukan perhatian untuk dia mengembang dan membesar. Yang saya perasan ni, bagus je. Saya rasa kena letak kat pasu yang lepih, baru dia kembang macam ni. Ni saya ni kan, ni pasu lepih je. Pasu berapa inci ni? 3 inci tinggi 3.5 je. Ni sebab saya letak dekat pasu yang tinggi, dia meninggi juga ni. Okey, Sansevieria honey marginata atau marginates, cantik kan? Okey, bye.